kita konsul ya. Sehat, jadi mah kuat ya. Aduh, lucu banget. Bu, maaf. Lucu banget ibunya. Maksudnya dedeknya. Gemes banget ya. Gitu. Makasih, Mas. Ya, itu ada siapa tuh? Ada siapa? Halo. Ini siapa Bu yang sakit ngomong-ngomong? Nggak ada yang sakit sih, alhamdulillah saya sehat, dedenya sehat, cuma pengen konsul aja. Kemarin waktu lahir sempet tuh bilirubinnya di bawah normal, jadi pengen cek lagi gitu, apakah udah normal apa belum. Oh, mau ngecek bilirubinnya. Oh, Abdul tahu tuh, bilirubin tuh kayak penyebab penyakit kuning itu kan ya? Betul, betul. Sakit kuning ya Bu ya? Iya, betul, penyakit kuning. Oh, iya. Abdul tahu tuh Bu. Terus nanti mau dicek gitu? Iya dicek aja semoga udah normal lagi gitu. Kan udah 2 bulan juga dianya udah aktif gitu. Udah aktif lagi? Udah aktif. Oh berarti sehat pasti dedenya. Insya Allah. Tapi Abdul juga waktu itu pernah Bu, kena penyakit kuning Bu. Oh gitu? Sama, waktu itu juga semuanya segala kuning. Dari mata kuning, gigi kuning, semuanya kuning. Sampai gigi? Insya Allah. Tapi waktu itu sih Abdul dikasih tahu Bu, gitu kalau yang sakit penyakit kuning itu kalau nggak salah tuh ya dikasih tahu sih sama orang tua gitu, sama dari segi makanan, sama minumannya semuanya harus dijaga. Dijaga gitu. Semua. Jangan sampai kayak misalnya saya makan makanan kuning gitu, yang makanan-makanan yang kuning-kuning itu nggak boleh Bu. Kenapa ya? Ya namanya juga lagi sakit kuning, kalau ditambahin kuning makin kuning nanti. Nanti makin kuning hijau gitu ya. Oh enggak ada Bu, usah kuning hijau, kalau hijau jalan dong. Gitu. Kuning ya. Gitu kayak Abdul waktu itu kayak ngurangin yang namanya makanan-makanan yang mengandung warna kuning tuh, kayak nasi kuning, no. Kayak gitu-gitu. Udah gak pernah makan makanan yang nasi-nasi kuning. Kayak gitu-gitu, Bu. Sama minuman juga, Bu. Minuman jangan yang warna kuning, Bu. Kayak orange juice gitu gak boleh, Bu. Harus yang warna putih-putih aja gitu. Warna putih ya? Sama satu lagi, Bu. Katanya ini ya, ada cara mudahnya itu kayak makan sama minum yang hambar-hambar. Hambar, gak ada rasanya gitu? Gak ada rasanya, Bu. Gitu. Gak enak dong ya? Iya, namanya juga orang sakit ya harus ditahan aja dulu Bu gitu. Kayak nasi nggak yang berasa gitu Bu, lauk pauknya nggak pakai Bu. Kalaupun memang pakai nggak ada rasanya Bu kalau boleh. Gitu kayak nasi putih aja, air putih aja. Biasanya Abdul kalau minum kan pesannya es teh manis gitu. Waktu itu penyakit kuning nggak dikasih manis. Jadi es teh aja. Ketawar lah ya. Ketawar itu dia ya. Gitu Bu. Sama satu lagi kalau nggak salah. Buat anak yang punya penyakit kuning gak boleh nyusu Bu, gak boleh dikasih ASI. Terus makannya apa? Sesat ini mah, gak bener A-nya ini mah. Yang kurang tahu sih Bu, itu kan memang budaya dari turun-temurun Abdul gitu. Dikasih tahu sama orang tua, kalau misalnya ibu gak percaya ya boleh lah. Mulai dari sekarang kita putus aja. Maksud saya tanyain ke dokter gitu, kenapa kehubungan gitu, iya. Langsung aja sama ibu tanyain aja ke dokternya gitu. Ini mah, akhirnya UUD juga. UUD apa tuh Bu? Ujung-ujungnya dokter. Ibu bisa aja. Ya benar kan. Wah, sudah dipanggil ya. Kita duluan ya. Iya silakan Ibu. Permisi. Dadah Gavi. Dadah Om. Gavi. Oh bisa, iya. Ya, nak masuk nak. Abdul bantuin ya Bu. Ya, udah nggak apa-apa. Iya iya. Ya. Lucu banget, sumpah anaknya mirip gua waktu kecil. Mana nih ada minum? Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital.
Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaya Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital gara-gara si kecil. Kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Ada senang enggak ke sini? Senang. Karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, layanannya ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman. Udah 2 bulan? Iya udah 2 bulan dok, udah aktif, udah sehat lagi. Udah gak terasa waktu bayi, ketemu lagi sekarang, udah bisa apa dek? Bisa ngobrol dong. Udah bisa ngobrol ya? Bisa ngobrol aku. Gimana dulu teh waktu yang kuning itu ya? Iya, kemarin kan yang sempat kuning itu sempat bilirubinnya kan kurang tuh, kurang normal ya, dari angka normalnya gitu. Sebenarnya kalau kuning gitu teh, kenapa sih dok gitu? Iya. Kuningnya mungkin pernah dengar istilah kuning pada bayi. Kalau dilihat dari kejadian memang hampir termasuk sering ya. 60% bayi cukup bulan tuh bisa kuning. Bahkan untuk bayi yang kurang bulan tuh lebih banyak lagi. 8 dari 10 bayi kuning. Nah kalau disebutkan kenapa bisa timbul kuning. Kuning itu diakibatkan karena ada produksi namanya bilirubin. Nah, bilirubin ini terbentuk dari pemecahan sel darah merah. Nah, sel darah merah bayi itu lebih cepat terpecah ya dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, untuk bayi itu kan dikatakan dalam rata-rata 70-90 hari sudah pecah. Kalau orang dewasa itu 120 hari, jadi lebih cepat ya, seperti itu. Di samping itu, volume darah bayi itu lebih banyak dibandingkan dengan anak lah ya, seperti itu. Dan kelebihan dari volume darah itulah akan terbentuk ataupun akan dipecah ya. Nah, dari pemecahan sel darah merah ini akan membentuk suatu zat namanya bilirubin. Begitu. Nah, bilirubin itu apabila meningkat, nah akan terlihat kuning katanya. Gitu, kuning itu.
waktu itu ada waktu munculnya kuning itu umur berapa ya waktu itu? 5 hari dok. 5 hari ya? Oke, 5 hari. Kuning. Kelihatannya dari mana dulu awal kelihatan tuh? Dari mukanya mungkin ya kelihatan? Iya, dari mukanya. Dari muka, juga, mata, kemudian turun ke bawah. Iya, seperti gitu. Itu. Nah itu betul. Kalau kuning itu, kalau sudah terlihat dengan visual mata, katanya kadar bilirubin ya, kadar kuning itu lebih dari 5 miligram per desiliter. Nah kalau misalnya nanti distribusinya itu makin ke bawah, terlihat kuningnya, kadar kuningnya makin tinggi. Gitu. Nah seperti itu. Jadi makanya kok kelihatan baginya kuning. Nah tadi kayak saya bilang bahwa bilirubin ini kan dipecah dari sel darah merah. Nah itu yang terpecah itu bilirubin yang bebas, ya unconjugated, yang tidak terikat. Nanti bilirubin ini akan di metabolisme, akan dihancurkan oleh hati dengan ditangkap oleh satu reseptor lah gitu kan, ya penerima dari untuk menangkap bilirubin ini. Ketika udah di metabolisme di hati, bilirubin itu dibuang lewat urin, lewat feses. Nah pada bayi yang kurang bulan, prematur, si kematangan hatinya belum matur, belum bagus. Nah sehingga produksi kadar kuningnya lebih tinggi dari kemampuan si hati untuk mengeluarkan seperti itu. Nah proses mengeluarkan ini nanti juga dipengaruhi oleh faktor flora normal di usus. Nah faktor flora normal di usus inilah yang menentukan adalah dikaitkan dengan minum. Jadi semakin sering ada minum, semakin produksi ASI-nya makin bagus, nanti flora normal di ususnya makin meningkat, itu membantu proses pengeluaran si zat bilirubin itu, zat kuning itu sendiri. Nah, gitu. Selain itu faktor lain di bulunya kuning apa sih, Dok? Nah, itu ya. Tadi kalau yang tadi kuning itu ada sebut namanya fisiologis ya. Kuning yang memang proses adaptasi ya, seperti tadi disebutkan tadi. Tapi ada juga kuning yang diakibatkan karena adanya tanda kutip penyakit ya, ataupun patologis gitu kan ya. Salah satunya dari perbedaan golongan darah ibu dengan bayinya. Nah, ini terkait dengan ibu bergolongan darah O, bayi bergolongan darah A atau B. Itu disebut namanya ABO incompatibility. Ibu golongan darah apa ya, Bu? AB. Oh, AB ya. Yeah. Kalau AD? A. A. Jadi artinya tidak terpengaruh ya. Juga ada sebut namanya resus ya. Resus kan golongan darah, marker golongan darah itu ada dua ya. Ada yang ABO system dan resus system. Ada juga yang kaitan dengan perbedaan resus juga itu meningkatkan resiko kuning. Satu lagi ada suatu penyakit yang diturunkan genetik. Namanya kekurangan enzim G6PD. Nah itu enzim itu mengakibatkan si dinding sel darah merah itu gampang pecah. Gitu. Nah itu juga prosesnya akibat dari diturunkan. Ini sekarang ini sudah ada screeningnya atau screeningnya itu artinya untuk mendeteksi lebih awal. Karena kita tahu bahwa kuning ini juga bahaya ya. Waktu itu tuh berapa ya kadar kuningnya ya waktu kemarin tuh lupa sih. Ya. Cuman karena udah kelihatan kuning aja jadi ya worry betul. Juga gitu betul, ya. Betul. Nah, ini hari kelima itu hari puncaknya. Oh, puncaknya. Dan biasanya muncul di hari kedua. Makin hari makin meningkat. Nah, setelah kelima ketujuh baru kemudian turun lagi. Nah, apabila misalnya kadar kuningnya meningkat di awal terlalu cepat, nah itu juga termasuk kategori yang patologis adanya suatu penyakit. Atau hilangnya terlalu lambat. Mestinya setelah 7 hari itu sudah mulai hilang. Nah, ini hilangnya agak lebih panjang. Ya, sebut namanya prolonged jaundice, jadi kuning yang berkelanjutan. Itu juga ada mungkin masalah. Nah, ibu masih full ASI ya, Bu? Full ASI. Tidak ditambahkan dengan formula ya? Enggak, full ASI. Nah, ini juga ada satu mitos bahwa produksi ASI katanya berpengaruh terhadap resiko timbul kuning. Ya, dibandingkan dengan susu formula, katanya beberapa orang tua malahan sering mengganti ASI dengan formula. Nah, itu suatu hal yang juga tidak tepat.
Nah, memang ada satu faktor di dalam ASI yang berdampak terhadap resiko kuning. Tapi itu jumlahnya atau kejadiannya sangat kecil. Dan dari beberapa referensi tidak terlalu berbahaya. Begitu. Jadi Ibu tepat sekali tidak menghentikan ASI, jadi ASI tetap dilanjutkan supaya tentunya manfaat ASI itu lebih baik ya dibandingkan dengan formal itu sendiri. Nah, tadi singgung-singgung bahwa semakin sering Ibu menyusui, produksi flora normalnya makin meningkat, maka pengeluaran zat kuningnya itu makin juga lebih baik dikeluarkan. Bobo ya? Iya, Bobo. Ya? Terus dok, gimana buat pengobatan kuning itu sendiri gimana? Bisa nggak sih di rumah gitu? Ada terapi khusus atau emang harus ke rumah sakit gitu? Siap. Nah, pertama kita harus ukur dulu berapa kadar kuningnya itu sendiri. Ya. Kalau kuningnya yang relatif tidak terlalu tinggi dengan usianya, jadi kalau kita mengukur kadar kuning harus juga dihubungkan pada usia berapa. Ya, jadi tidak hanya cukup hanya angkanya, tapi juga harus dilihat dari berapa angkanya. Kalau misalnya kadar kuningnya yang relatif masih toleransi, artinya kalau dari ada sih buat paduannya Bu, paduan untuk tindakan terapi yang disebut namanya fototerapi ya Bu. Pernah dengar ya fototerapi yang sinar biru itu di rumah sakit ada sinar biru. Ini salah satu cara untuk bisa mengobatin ataupun mengurangi kadar kuning di dalam tubuh bayi itu dengan namanya fototerapi. Nah, kadar fototerapi itu ada indikasinya ataupun mulai kadarnya kalau dihitung ada grafiknya. Kalau misalnya di usia 3 hari itu tidak lebih dari 15 mg per desiliter. Kalau ternyata lebih, nah itu harus dilakukan sinar fototerapi. Nah, kalau misalnya ternyata masih relatif toleransi, masih baik gitu ya di bawah itu, tadi banyak minum, ya adanya dimimikan. Sekarang lagi mengenai jemur ya. Iya, dijemur. Nah, itu mengenai jemur bagaimana efek terhadap kuningnya. Dan sementara di beberapa referensi itu ternyata menjemur itu tidak berkaitan langsung dengan menurunkan kadar kuningnya. Oh, gitu ternyata. Iya, nah. Jemur itu tentunya diharapkan katanya sinar ultravioletnya kan seperti itu menganalogikan sama dengan sinar fototerapi yang digunakan di rumah sakit. Ternyata panjang gelombang untuk fototerapi, sinar fototerapi ini ada kadar ataupun nilai panjang gelombang yang tertentu. Nah, sekarang pada matahari, jemur di bawah matahari itu kita tidak tahu di belahan bumi mana matahari yang punya panjang gelombang tertentu pada jam berapa, itu kita tahu. Nah, contoh sekarang kalau memang tidak efeknya, buat apa dijemur? Seolah-olah kan nggak perlu. Tapi untuk panduan kita sih sebenarnya boleh-boleh saja dijemur. Setidaknya satu, mendapat efek vitamin D. Berkah banget ya Bu ya, kita di negara atau peristiwa Indonesia punya matahari yang begitu banyak, gitu kan, manfaat. Nah, yang kedua, ternyata setelah dijemur itu ada proses penguapan di dalam tubuh bayinya, nanti bayinya kehausan. Nah, ketika kehausan bayinya banyak minum, nah justru itu ya efek untuk bisa mengurangi kuning. Aslinya lebih banyak ya, lebih banyak gitu ya untuk kaitan dengan ini. Adapun nanti kalau sudah terlalu tinggi kadar yang tadi disebutkan, ya harus dilakukan dengan sinar fototerapi itu. Nah, sinar fototerapi itu memecah ikatan bilirubin dengan sel lemak di dalam tubuh. Nanti berikutnya bilirubin tersebut akan dibuang. Seperti itu. Terus kalau kayak saya nih yang nyumom gitu ya, ibu baru, terus situasinya pandemi kayak gini, nggak sedikit-sedikit rumah sakit, gimana caranya warning dari dia nih gitu, harus ke rumah sakit nih kuningnya gimana gitu. Iya, pertanyaan bagus ya. Jadi kita harus mendeteksi distribusi kuningnya. Ya, di kuning ini katanya distribusinya dari kepala turun ke bawah. Makin turun makin tinggi kadar kuningnya. Jadi ibu harus mendeteksi, melihat perubahan warna pada kulit tubuh bayinya. Jadi kalau misalnya hanya sampai di kepala,
muka, warna matanya yang putihnya jadi kuning itu aman lah. Masih aman. Enggak usah diapa-apakan lah, ibu tinggal banyak memberi adik mimi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah kadar kuningnya wajah kuningnya sudah mulai turun dari pusar sampai ke lutut, nah itu yang harus segera dibawa ke dokter. Oh, betul. Nah, itu tinggal minta untuk dilakukan pemeriksaan kadar kuning itu ya tadi. Jadi memang tidak mau kita harus tentukan tindakan ataupun kadar kuning pada bayi itu dari pemeriksaan gitu ya, mau tidak mau seperti itu. Jadi sebenarnya hanya lihat fisik aja juga kelihatan ya, enggak harus kayak kemarin tuh kata ibu saya pencet aja kuning enggak gitu, harus diteken-teken si anaknya. Ya, betul. Nah, memang untuk hanya melihat secara visual kadang-kala juga sangat subjektif ya, terutama pemeriksaannya jangan di sekitar benda yang berwarna kuning. Bajunya jangan kuning, selimut jangan kuning gitu kan ya. Kemudian lampunya jangan lampu pijar yang akan memedar warna kuningnya. Nah, kadang-kadang juga dengan cara seperti itu juga agak susah. Ya, salah satunya betul tadi dengan dipijat di daerah yang keras ya, di kepala. Pijat, ketika dipijat dilepaskan akan kelihatan. Gitu. Memang agak sulit untuk bayi yang agak gelap. Bayi yang gelap agak susah ya. Kebetulan kan orang Indonesia makan sawo matang katanya ya, masih mungkin lah ya bisa kelihatan. Untuk bayi yang gelap agak susah. Nah, memang untuk seperti itu pun sepaduan-panduan yang tadi disebutkan kadang-kadang juga banyak ibu yang malah tidak bisa mendeteksi ya, ya memang yang kalau seperti itu ya segera bawa ke rumah sakit ya. Seperti itu. Gitu. Terus kalau kata orang dulu sih ini aja treatment disorot pakai lampu anaknya. Ngaruh juga nggak sih dok kayak gitu? Nah, menyorot lampu itu tujuannya apa? Untuk biar mengurangi kuningnya atau biar hangatnya? Kalau misalnya untuk mengurangi kuningnya jelas tidak ada manfaat. Ya, kalau untuk mengurangi membuat bayinya hangat terutama pada promoter itu bermanfaat. Padahal tadi saya bilang beda antara efek sinar fototerapi dengan sinar apapun yang kita berikan karena ada panjang gelombang yang berpengaruh terhadap menurunkan kadar kuning itu seperti itu. Nah, tapi misalnya begini dok, saya udah dilampuin ya. Udah lampuin ya bayinya mau miminya lebih banyak lagi ya. Berarti efeknya adalah untuk penguapan kemudian diberikan minum gitu. Itu berarti efek gitu ya, terhadap sinar itu seperti itu. Gitu loh. Gitu. Terus kalau misalnya satu lagi mitos yang beredar itu kalau misalnya lagi kuning nggak boleh makan yang kuning-kuning nggak makan yang hambar gitu gitu-gitu bener juga nggak sih dok? Ya jelas tidak ada hubungannya ya Bu ya, menggunakan makanan nasi kuning. Apalagi kan kita mah kasih selamatan ya Bu ya, selamatan bayi baru gitu lahir ya, kuning gitu, jadi kuning gitu kan ya. Atau bahkan dikurangi dengan cara menaburkan misalnya kunyit misalnya orang Sunda mah bilangnya panglai gitu kan ya, juga tidak ada berpengaruh terhadap resiko kuningnya gitu ya. Jadi hanya sekedar mitos. Mitos saja ya. Kalau misalnya punya kuning itu ada efek jangkungnya nggak gitu? Betul. Nah, kadar kuning yang tadi disebut bilirubin ini mengikat sel lemak. Sel lemak yang terbesar di dalam tubuh itu adalah di bawah kulit. Makanya kenapa kulit bayi itu kuning, karena ada di mengikat sel lemak. Nah, sel lemak yang terbesar kedua adalah di sel saraf. Ya, sel saraf ada satu bagian namanya mielin ya. Nah, itu adalah yang mengandung lemak ya. Nah, kalau udah mengikat sel lemak di otak atau di mielin ini agak susah untuk kita lepas karena untuk disinar pun tidak bisa karena terhalangnya oleh tengkorak dan biasanya itu menetap. Nah, berapa kadar kuning yang bisa mengakibatkan timbulnya resiko tersebut? Katanya apabila kadar bilirubinnya melebihi dari angka 20. Ya, berapa bilirubin angka dieleknya ke angka 20, nah itu bisa berdampak seperti itu. Karena itu kita antisipasi dari awal itu supaya jangan sampai mendekati angka 20 itu. Itu berbahaya kalau berbahaya. Dan itu sifatnya menetap.
beberapa referensi bilang bisa mengakibatkan tuli, bisa mengakibatkan penurunan skor IQ-nya, retardasi mentalnya, bisa mengakibatkan cerebral palsy yang akibat anggota gerak yang tidak optimal gitu. Fatal dan juga. Jangan sampailah ya, terjadi seperti begitu. Makanya antisipasinya harus dari awal. Oh, gitu. Ibu ini kan anak pertama ya, Bu ya? Iya, anak pertama. Anak pertama ya. Nah, kalau misalnya pernah anak pertama ada riwayat kuning, nah Ibu jangan sungkan untuk menyampaikan nanti ketika suatu saat punya anak kedua, menyampaikan ke dokternya bahwa ada riwayat kuning pada anak pertama. Seperti itu. Supaya dokternya lebih aware terhadap itu. Walaupun memang untuk mengetahui penyebab pasti daripada kuning ini agak sulit ya, kalau itu tidak dilakukan pemeriksaan seperti itu. Tapi kalau misalnya kuningnya berulang di nanti dia dewasa, mungkin nggak, Dok? Nah, agak berbeda, Bu, kasusnya kuning yang terjadi pada masa bayi dengan kuning pada masa dewasa atau pada masa anak sekalipun, ya. Kalau yang pada masa dewasa ini sering dihubungkan dengan penyakit hati, bukan broken heart ya, penyakit hati ya, bukan patah hati ya, jadi penyakit hati contohnya hepatitis gitu kan ya. Ada juga yang kaitan dengan batuk empedu gitu kan ya Bu ya, seperti gitu. Pada anak juga ada beberapa. Dan ada juga pada kan bayi itu ada masa neonatus ya, terjadi pada 1 bulan pertama. Ada yang mana fase infant ya, setelah 1 bulan ya, ke sampai 12 bulan. Ada juga kuning yang terjadi pada fase itu ya, akibat dari kegagalan ataupun aliran kegagalan dalam proses saluran empedunya yang tersumbat. Itu kelainan bawaan juga. Nah, yang dimaksud dengan kita diskusikan barusan itu adalah kaitan dengan kuning yang terjadi di satu bulan pertama atau di minggu-minggu pertama. Itu akibat dari proses pembentukan kuning akibat pemecahan sel darahnya. Pemecahan sel darahnya. Ya, bilirubin yang bebas itu. Bukan tidak dihubungkan dengan penyakit hati yang kami sebutkan ataupun penyakit yang kaitan dengan pengeluaran empedu yang terganggu. Ya. Dan kalau misalnya tadi kadar kuningnya aman, tidak terlalu tinggi, insya Allah mudah-mudahan. Tapi tetap harus dipantau. Memantau perkembangan bayi itu tidak hanya karena masalah ada kelainan atau apa, pada bayi yang normal sehat pun memantau perkembangan bayi itu harus dilakukan secara teratur. Ya. Jangan sungkan datang ke Edelweiss, di sini juga ada klinik tumbuh kembang di sini. Gitu aja ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Semakin jelas semakin mengerti gitu. Ya, makin sehat ya. Amin. Makin pintar, makin saleh ya. Amin, Dok ya. Siap-siap. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Sampaikan dan tanya-tanya lagi. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, untuk sahabat Edelweiss, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di chat di kolom pertanyaan. Insya Allah nanti saya akan jawab. Terima kasih ya. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Herdiansyah. Saya adalah putra dari pasien di Rumah Sakit Edelweiss ini. Ayah saya didiagnosa terkena infeksi prostat yang sudah cukup lama menahun gitu, dan baru disadari dan diketahui ketika kita melakukan check up di Rumah Sakit Edelweiss ini gitu. Alhamdulillah dari sejak awal masuk ke IGD, terus kemudian ditangani oleh dokter poli, sampai kemudian akhirnya diarahkan untuk melakukan proses operasi, ditangani dengan sangat luar biasa baik. Dokternya pun sangat begitu luar biasa gitu, semua tahapan dan proses itu dijelaskan secara mendetail, tahapannya dijelaskan secara baik gitu, sampai dengan berbagai resiko dan manfaatnya gitu. Nah, kenapa kita memutuskan melakukan proses operasi ini di Rumah Sakit Edelweiss ini gitu, karena memang ketika dokter memberikan penjelasan yang cukup baik itu, kita mendapatkan informasi bahwa proses operasi pengangkatan prostat yang dilakukan di Rumah Sakit Edelweiss ini tidak melalui proses bedah gitu, yang istilahnya kalau orang awam itu di black gitu. Nah, dan dijelaskan juga bahwa teknologi yang dipakai di Rumah Sakit Edelweiss ini adalah teknologi yang sangat canggih gitu, yang masih jarang sekali dipergunakan oleh rumah sakit gitu. Jadi proses pengangkatan prostatnya itu dilakukan tanpa bedah, dan ini membuat pasien, ayah saya, dan kita di keluarga jauh lebih tenang, lebih merasa safety, merasa aman, dan jauh lebih nyaman gitu. Karena tentu saja karena tidak melalui proses bedah, proses operasinya bisa berjalan jauh lebih baik dan lebih lancar. Dan alhamdulillah operasinya sudah selesai dilakukan, berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang sedang proses pemulihan. Mudah-mudahan bisa sehat seperti sedia kala. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya mengantarkan proses pengobatan dan operasi ayah saya di Rumah Sakit Edelweiss ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita tanya ya untuk mengenal air kuning itu seperti ini di titik gitu. Ya. Gitu. Kalau udah misalnya kuningnya sudah di bagian pusar sampai ke lutut, nah itu yang saya bilang berbahaya itu ya. Gitu. Alhamdulillah kan udah nggak ya? Iya sudah. Alhamdulillah. Periksa ya dek, BAB-nya lancar bu setiap hari lancar. Ada. Lancar, alhamdulillah. Ininya juga bagus ya bu. Bagus sih. Terus ini jantung juga bagus, paru-parunya juga bersih. Dek diperiksa ya. Sip, sehat ya dek. Sap, dipakai lagi baginya ya. Masuk. Dokter, seperti biasa dong. Ayo Abdul. Dokter, ini udah
banyak banget ini tuh yang nanya sama Abdul pengen dijawab pertanyaannya langsung sama dokter. Si Abdul bang kebiasaan nih. Sampai saya nanya. Untar dok mengganggu kerjaannya. Enggak. Cuma itu. Enggak apa-apa ya dok ya. Sop. Ini banyak banget dok pengen langsung dijawab sama dokter nih. Abdul pertanyaan reak itu. Dok, katanya ada pertanyaan langsung dari Alfa katanya. Siap. Ini berarti tandanya nggak masuk karena Alfa. Lamun asup dakun garan. Kalau masuk absen. Iya Pak Alfa aja. Iya. Tar asup dakun. Dok, ada pertanyaan katanya dari Alfa. Cenah. Gejala bayi sakit kuning itu apa, Dok? Terus kalau orang dewasa kan salah satu ciri matanya kuning. Kalau pada bayi bagaimana? Siap. Gejala penyakit kuning eta kuning. Tuh kuning enggak merah kan? Ya kuning. Namun gejala penyakit merah. Merah. Serius dua karunya dua apa dua. Ya gejala penyakit kuning ini badan bayinya kuning. Kuning. Kelihatan kuning dari muka, badan semuanya. Ya. Kalau dewasa tadi dibilang kuningnya suka kelihatan di mata. Ya. Sama bayi juga kuning. Oh, bayi juga. Sama kelihatan. Itu di bagian warna putihnya dari mata. Akan kelihatan kuning. Selain itu dok, ada lagi? Nah. Ciri-ciri penyakit kuning? Karena pertanyaannya bayi kuning. Oh bayi kuning aja ya? Gigi gitu dok, gigi kuning gitu jadi gigi kuning. Paling di nawannya istilahnya sebutnya mukosa mulut ya, mukosa lidah dan sebagainya bisa kuning juga. Mukosa teh gini, lidah kan ngelel, tasok ngelel. Tak etak, lidahnya koneng jadi koneng gitu. Bisa gitu, bener. Ya? Nah untuk bayi kuning ya, kayak upami misalnya yang kaitan dengan kuning yang penyebab yang lain, nah ada lagi gejala-gejala. Ada lagi. Kayak ini kan bilangnya pada bayi ya. Oke. Siap, apa lagi? Itu, selanjutnya ini ada pertanyaan langsung dari Maya. Maya mana gitu? Maya, gitu. Dok, dokter Wendy katanya bagaimana jika ternyata bayi pernah mengalami sakit kuning namun luput dari pemeriksaan atau tidak ketahuan waktu lahirnya baru diketahui setelah beberapa bulan kemudian karena ada pemeriksaan tertentu. Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pengaruh terhadap perkembangannya ke depan? Siap, pinter sih Maya. Mbak Maya. Hebat. Kuning ini ya, kuning yang tadi disebutkan itu terjadi itu pada minggu-minggu awal doh. Jadi nggak sampai jauh, kecuali pada kasus-kasus yang tertentu ya bisa memanjang. Nah, pemanjangan pun misalnya tidak lebih dari 1 bulan seperti itu. Nah, masalahnya tadi kalau misalnya kadar kuningnya terlalu tinggi tapi tidak sempat dilakukan pemeriksaan, nah itu dampaknya bisa mengakibatkan kerusakan di otak. Waduh. Abdul otaknya dipilih mana? Di sini. Oh, siap. Di bawah. Enggak dong, di sini. Di bawah tiap hari sama Abdul juga tuh. Kalau enggak di bawah dan enggak mungkin ngobrol ya, sama dokter. Benar, ya. Nah, itu akibatnya dul. Kayak bisa jadi torek. Tuli. Cek. Kedengaran? Kurang dong. Juga koneng gue. Dok, amit-amit. Jangan dong, dok. Kerjaan masih banyak. Iya. Ya, selain itu, dok. Selain bisa tuli, katanya bayinya tuh ya. Kemudian bisa skor IQ-nya turun. Turun. Itu sabar aku yang kira. 200 terakhir. Oh, halus. Masuk Edelweiss dicek dulu. Fitmore test lain-lainnya tuh. Nggak sembarangan dong. Benar, halus. Nah, itu ada juga yang akibat dari kuning ini. Jadi si bayinya jeg-jeg. Kaku? Itu bisa nanaun. Kayak robot? Iya. Terus ayah anu leles ayah anu gitu. Ya, itu namanya cerebral palsy. Itu akibat dari dampak kuning. Nah, jangan sampai timbul seperti itu, caranya lakukan pemeriksaan perkembangan. Di dia di Edelweiss ayah gudul poli tumbuh kembang. Poli tumbuh kembang. Iya. Kakak angkat dia. Abdul lek periksa? Bukan bayi dong. Ya benar, maksudnya anak Abdul perlu diperiksa. Nanti. Nah, Abdul bagus pintarnya. Wih, itu dia. Dokter bisa aja. Oke, selanjutnya dok. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang langsung dari Amel. Amel. Dok, apakah sakit kuning
bilirubin rendah dan hepatitis itu agak sama? Yes, itu beda-beda Dul. Beda? Ya, bilirubin pada bayi itu terjadi akibat dari pemecahan sel darah merah. Jadi sebelum masuk ke dalam hati. Ya, nah itu akibat peningkatan dari kadar bilirubin yang bebas sebutnya teh. Nah, bilirubin yang bebas ini akan ditangkap di hati untuk dilakukan proses metabolisme. Nah, penyakit hati yang disebut dengan hepatitis itu peradangan hati. Nah, itu berbeda dengan tadi disebutkan. Bisa dikaibatkan karena hepatitis A, B, C, dan lain-lainnya. Itu akibat peradangan hati. Tapi yang tadi dimaksud oleh dokter itu adalah bilirubinnya, bilirubin sebelum masuk hati, disebut bilirubin bebas. Nah, kalau sudah masuk ke hati, hepatitis. Oh hepatitis. Iya, berarti. Tapi beda penyebabnya. Beda? Ya, tergantung dari penyebab. Lalu, tambahan pertanyaannya adalah, jika bayi sudah pernah sakit kuning nih dok, apakah perlu disuntik vaksin hepatitis lagi? Ya, harus. Harus? Harus, karena beda penyebabnya. Ya. Bilirubin yang tadi disebutkan, penyakit kuning yang disebutkan, mah itu mah proses adaptasi dari kehidupan awal bayinya. Nah, yang kaitan dengan vaksin akim untuk mencegah hepatitis harus dilakukan. Borojol bayi lahir hepatitis B0 ya, itu B0. Harus ya, hepatitis B pertama kali. Nanti diulang setelah 1 bulan. Oh. Ya. Nah, itu harus. Nanti setelah usia 1 tahun ada hepatitis A. Ah, itu harus dilakukan. Datang ke polivaksin Edelweiss, komatnya. Itu ya, paling komplit, paling lengkap gitu. Sama vaksin-vaksin yang lainnya nah, juga bisa ya, betul, dok. Betul. Pertanyaan terakhir, dok. Ya. Dari sobat Edelweiss yang udah masuk, ini apa yang harus dilakukan ibu untuk merawat bayi yang mengalami sakit kuning? Ini dari Mas Bayu. Mungkin siap. Ini sanak keluarganya atau mungkin istrinya yang mengalami. Oh, siap. Itu pertama berikan ASI sedini mungkin. ASI sedini. Ya, IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, biar produksi ASI-nya banyak. Berikan ASI sesering mungkin. Ya. Nah, itu supaya pengeluaran kuningnya bisa lebih cepat lagi. Berarti salah nih kata orang tua Abdul. Nah, orang tua Abdul mah kan dulu bilang katanya kalau penyakit kuning jangan langsung dikasih ASI. Berarti salah ya. Betul. Ya, berarti benarnya mah langsung aja tanya sama dokter Wedi. Harus. Selain itu dok. Nah, kemudian jemur. Nah, walaupun jemur tadi tetap ada faktor kontroversi, ya, tetap bagusnya dijemur. Supaya apa? Satu, efek vitamin D-nya tetap. Setelah dijemur, bayinya banyak menyusunya. Nah, itu supaya meningkatkan pengeluaran kuningnya. Nah, apabila kadar kuningnya sudah terlampau tinggi, distribusi kuningnya sudah dari pusar ke bawah, segera bawa ke dokter. Nanti diperiksakan kadar kuning. Nah, kalau ternyata kadar kuningnya sudah terlalu tinggi, nah, dilakukan penyinaran nanti ya, dengan sinar fototerapi namanya ya. Abdul berada di sinar mah? Pertama. Lihat, Abdul udah terlalu gosong untuk dapat sinar langsung matahari. Udah paling banget di rumah juga kalau misalnya ketawa ya kelihatan gigi. Itu juga kalau nggak kuning. Ya sudah tuh dok kalau gitu. Iya, terima kasih dulu, banyak. Sehatnya. Lama ya. Dulu ya, angkat, nahan, ya, yuk, ya. Dul, terima kasih ya, Dul ya, nyaman, sama-sama. Abdul, ya, sahabat Edelweiss, terima kasih sudah menyaksikan program Ruang Tunggu ini. Ya, nanti berikutnya di episode-episode yang akan datang, insya Allah ketemu dengan dokter-dokter yang lainnya. Ya, saya Dr. Wedi Iskandar, spesialis anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.